2008 waktu beta masih dalam proses itu, beta pernah tes, tes polisi. Itu SEBA 32 pas saat SEBA 32 tes, bisa lulus, jadi beta pulang bemarah, maunya karena kesal itu. Bemarah, dia bilang, kenapa nih? Cuman kenal orang apa-apa. Beta tes, beta jatuh di awal-awal. Pasal kenal siapa-siapa. Sedangkan bapak bisa punya apa-apa, sedangkan tetap sama. Jadi marah-marah dia yang diam, Betul dulu, beta minta solusi di teman-teman, tau. Dia bilang, lu bisa marah orang tua begitu. Lu harus tahu kalau tempat kehidupan ini kan marah. Dari situ dia belajar. Tomnya hidup susah, kau harus berjuang. Kau tuh jangan mengandalkan orang. Berjuang kalau Tuhan sangat buta. Karena katong kan suka berkelahi, Mas. Yeah. Katong suka dulu katong jam suka berkelahi sportif. Katong mau di mana saya berkelahi. Karena beta di lepo angkatan di opura sini yang kalau ada masalah opura mau di anak mana saya di anak hero, anak sosial, anak tanahan. Yang suka berkelahi sportif pasti lepo angkatan pun dorong beta. Lu sudah yang fix. Jadi kalau beta juga agak enak, memang fighter. Jadi kalau merasa tuh ya, karena lebih kurang tidak kosong-kosong, memang rapi. Tidak kosong, kita mati sudah ganti, dan sudah kita pilih. Ini yang mulai muskan. Itu Sony, itu satu angkatan tuh, satu rating tuh, sama-sama. Oh, dorong yang sendiri, oh ini apa, yang latihan tinju, yang latihan, iya latihan tinju. Dulu katong ketuk semua, ketuk banyak, karena Om Roy datang. Om Roy ini Austin Army dong juga iya. Kalau Om Roy Muskan katong panggil dia bapak atau beta itu beberapa orang tua karena dia didik beta dari kecil untuk jadi seorang fighter, makanya beta sampai sekarang dia tertarik sama dia beberapa orang tua. Dia panggil katong jangan minum, jangan isaprok, mari di latihan di bapak. Ya sudah, kata coba-coba, karena kata pikir kan kata ini setiap hari bakal lain kan, Pak. Setiap hari kata harus tes pukulan di kojak. Oh iya, hebat, aku sana. Supaya kalau kata turun di luar kamu, kata pukul bisa enak. Ini. Kata latihan, berjalannya waktu. Kata latihan, kata mulai, kata semua mulai dari min, nol, sampai barang yang satu. Ini di Pon Asam kok di PAM? Di Om Roy Pung, di Om Roy Pung, di ini sasana di situ di depan negara jaganya kemah kasih ya ketemu lagi.
latihan di sana itu ketemu orang tua. Kalau ini saja Om Roy ada nonton di channel itu beku orang tua. Dia yang buat beta sampai sekarang jadi begini. Beta sangat bersyukur. Kau belajar tinju di situ satu-satu namanya kan kata latihan toh jadi panas-panas dari air jadi satu-satu mulai berhenti seleksi alam gugur ini latihan apa keras berat ini hanya datang buang waktu air mata keringan berhenti berhenti sisanya sendiri sama jadi kalau betul lari siang nombat dari betul bilang oh ini orang gila selain maksudnya betul dia tahu betul rasa ini bilang betul orang gila tapi namanya proses, besan tahu ke depan karena kita lanjut kan, karena besi terlanjur maju toh, belum tamat langsung mundur semua. Tinggal sendiri saja. Sampai sendiri, sampai susah sampai di tengah. Nah, kalau belum mundur lagi, belum puncak suara, belum maju terus apa, belum kalau tiap kali kalau mereka sering kalau keluar dari rumah, biar malam bermete dong, pagi berlatihan, pulang datang siang berlatihan. Jam 2 besok berlatihan tapi malam kita tetap dulu deh dong kita jaga itu keseimbangan supaya jangan ada kecemburuan kalau jadi kalau berlari siang tuh dong sebenarnya orang gila selari banyak satu ukuran nih om kita bilang orang gila ada lari siang siang-siang panas juga siang tapi percaya proses. Proses ada para orang yang nanti hasil siang tapi percaya lari terus dari siang, dia bilang gila-gila, akhirnya kan satu bulan, dua bulan itu omongan tuh sudah jadi kebiasa akhirnya tuh mau omongnya dong kemanas beta garam kan om, kalau ketemu pusatnya dulu dong om akhirnya beta mulai maju pelan-pelan ada pertandingan kecil-kecil, beta mulai juara pelan-pelan sampai pekan olahraga provinsi beta juara, beta ikut seleksi, ikut seleksi pon prof beta juara, ikut seleksi prapon beta lolos, nah itu baru muncul timbul ini motivasi buat saudara-saudara kepada agama dan teman-teman, no, bilang, oh ternyata ini berhasil, ada hasil juga. Beta bisa bayangkan itu, jadi waktu beta pulang kejuaraan dari Sumatera tahun 2009 beta pulang beta datang sini beta olahraga sore ketemu lari sore besok tahu beta jadi tentara besok tahu itu nanti di segmen berikutnya beta jogging dengan teman-teman dong dengan ada orang-orang baru dong beta sempat tahu dong tuh siapa. Jadi sering jogging, setiap hari, waktu berjalan, berjogging dan teman-teman dari sini, dong mulai lihat tuh, dia sudah gini, dia bisa lolos ini, dia juara di punya prestasi, dia juara di sana, tapi itu beta masih junior, tahun 2009 itu, beta pas mau masuk senior. Tapi Sumatera berjuara di sana. Dia berpulang datang tu dia teman-teman dong. Kaya ada motivasi begitu. Jadi tahun 2009 tu dong latihan kembali leh pas. Oh iya kembali. Sempat dong latihan kembali leh dong mau ke mau kembali kes kembali. Ada motivasi lah dari Rocky ni ada motivasi. Dia dong kes kembali ni momen ke dulu leh. Katong dulu tu latihan sama-sama. Tapi dong berhenti betul aja terus. Jadi mau kasih kembali ke momen latihan juga terkuju ini apa beta masuk asrama atlet apa PPLP pusat sorry PPLM pusat pelatihan mahasiswa saat tahun 2009 begitu itu cerita atlet iya cerita atlet. Berikutnya Om Roken. Om Roken ini juga anggota TNI. Siap. Angkatan Darat. Siap. Jadi
dia punya kisahnya, karena dari atlet sampai daftar atau berpikiran untuk jadi seorang anggota TNI ini kemana? Awalnya Mas Peter sudah pernah berpikir mau jadi TNI. Yang dalam berpikiran tuh hanya Peter punya pekerjaan. Punya pekerjaan. Karena memang Peter kehidupan susah. Peter bagaimana cara Peter harus bisa bahagia sama orang tua, atau bisa hidup bahagia sah. Karena kamu muda dalam susah. Itu motivasi kuat memang dari ini. Karena pernah 2008 waktu kita masih dalam proses itu, kita pernah tes polisi. Itu SEBA 32 pasal satu. SEBA 32 tes, bisa lulus jadi pulang. Bemar. Maksudnya karena kesal tu. Bemar, kenapa apa ni? Cuma kenal orang apa. Kita berjatuh di awal-awal. Pasal karena siapa? Sedangkan bapak bisa punya apa-apa, sedangkan siapa. Jadi marah-marah dia yang diam. Beda dulu, beda solusi di teman-teman. Dia bilang, lu bisa marah orang tua begitu. Lu harus tahu apa kehidupan di kamar. Dari situ dia belajar. Hidup susah, kamu harus berjuang. Kamu jangan mengandalkan orang. Berjuang kalau Tuhan sudah buta. Jadi dari situ waktu kita berproses, kita pulang pertandingan tahun 2009, kita masuk asrama PPLM. Jadi pertandingan di Atambua tahun 2010, itu bulan Februari. Kejuaraan antar sesama se-Indonesia itu keterampilan juara umum. Beta kalah. Bawa nama apa? Sesana apa? Sesana Helong. Helong. Helong ini Om Roy Muskanan, Om Karel Muskanan. Beta punya pelatih terbaik. Om Roy beta orang tua, Om Karel beta pelatih terbaik. Dan beta sana pungkiri kalau beta belajar di Pertina pun juga banyak pelatih yang ajar beta. Itu sangat mungkin. Dok terbaik sama pelatih tinju terbaik sama DFT. Jadi pulang dari sana ada pembukaan tes tentara. Jadi bela sore juga. Beta tuh sering lari sore. Dari tahun 2009 tuh. Yang namanya atlet jadi sering olahraga. Wajib. Ketemu wajib. Jam 5:30 atau subuh bangun. Harus wajib pelatihan. Saya punya istirahat jam 6. Nah, itu jam 3 sore ke latihan. Kita sering lari di gol. Lari sore dan waktu tua saya dia punya. Biasa tahu masih sipil, biasa tahu nama Letnan Kolonel Aminuddin. Biasa tahu ini bagian-bagian dong. Biasa katong lari, jadi dia kan hobi olahraga, dia dari orang Kostra. Jadi dia hobi olahraga, katong lari sore dia ditanya. Ada dong mau jadi tentara? Nah beta yang jawab, beta yang jawab dia, ya. Kan beta just agak mulut, agak ceplos-ceplos. Mau ya bapak, kok katong ada nganggur begini. Jadi kalau ada dong ini tahun berapa, 2008 bapak. Dia hitung-hitung mungkin sama lari, dia hitung-hitung, oh masih bisa, ada dong. Nanti pilih korek sah. Oh, betanya tu bilang, kalau pilih korek ini siapa mana bapa kau ini korek mereka sedang gol masuk sapi. Dia sudah tak berlari habis. Olahraga itu 2010. Dia sudah olahraga dan besok kau betul langsung pakaian training. Aja berbuka tiga kau pilih korek. Korek. Pilih korek karena pilih lantai tiga kau sah. Doa lah kau kau pilih. Jadi suruh sampai di atas. Suruh katong ini silobos, katong kalian tau, kan katong pia lah. Atau taekwondo, atau tinju dua orang, atau karate satu, atau kempo satu. Tapi suruh katong kalian,
Dari situ langsung dia bilang, besok ada pembukaan di Ajen Rem, di belakang kantor Wira Sakti, nanti kosong pilih saja. Kosong ikut saja dia proses, nanti setelah daftar, kosong kembali lagi ke sini, kalau kosong aja. Tapi kosong harus buat rekomendasi dari gubernur, kalau kosong ada koni, ketemunya siap, ketemu ada nama jadi koni. Ketemu nama jadi terdaftar di koni, dia sudah ketemu pibuat. Kita minta tolong Om Karlo sekarang urus ketemu rekomendasi supaya kita bisa dapat surat untuk kita bisa dikasih tantang Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Dulu Pak Eston masih Wakil Gubernur, Pak Frans Liburaya dan Pak Eston, Pak Frans Liburaya Gubernur, Pak Eston Fenai Wakil Gubernur. Jadi pas ketemu ketua KONI, jadi Pak Eston juga sangat sangat banyak jasa juga untuk ketemu asli, untuk ketemu asli. Jadi ketemu pilih Pak Eston langsung tanda tangan saya dan bersalah nanti ini Pak. Jadi ketemu lurus tuh orang bilang mau jadi anggota harus bayar sonde pun ketemu tanpa biaya, 1000 pun itu tanpa biaya ketemu. Oke, mungkin urus administrasi ya, uang BEMO, PITES, beli fotokopi, beli makan untuk ketemu waktu tes ketemu pakai kartu biaya. Tapi kalau untuk bayar atau ini sana ada ketemu murni, ketemu ada tanpa orang ketemu murni tahun 2010 ketemu murni jadi saya beta sangat bersyukur. Banyak kisah ketika beta pendidikan pun juga beta sampai di tempat pendidikan pun juga itu orang bilang kalau mau pendidikan jangan kaget karena di situ keras. Setelah saya sampai di sana, dia punya ancaman kayak suara-suara keras, tindakan bentakan. Ketika dapat bentakan, begitu saya rasa, ini kehidupan di Opura ini tahun demi tahun ini begini lah. Jadi begini, Om Roke. Memang kan Om Boban ini banyak lihat dia di apa ketemu bersaudara kawan-kawan di Facebook dong, dan biasa tulis itu penjara Universitas Jalan Raya. Berarti ini apa ya, ketemu bilang didikan jalanan ini memang ada pengaruh, berpengaruh di ketemu dalam hal positif ya, berpengaruh di ketemu profesi sekarang atau ketemu kehidupan sekarang. Sangat, karena beta sudah bisa pungkir pengalaman itu di atas segalanya. Karena beta belajar dari pengalaman itu, beta punya kehidupan di jalanan. Ketika beta jadi seorang ABRI dulu, orang bilang ABRI sekarang TNI, beta rasa ini pengalaman di jalanan banyak arti untuk beta di sana. Karena ini bentakan ini ilmu yang dari jalanan ada di tentara banyak. Baik, jadi saya sangat kaget ketika saya masuk, ini biasa. Ini memang keseharian di Opura begini. Mungkin spesifik Om Boban tangkap ini spesifik mungkin apa? Jiwa Korsa. Siap. Solidaritas. Siap. Setia kawan. Siap. Ketong saling menyokong. Itu mungkin yang nilai yang dari ketong dulu di jalan yang mungkin ketemu dapat, ketemu praktek sekarang dapat, dan ketemu bisa praktekkan di ketemu kehidupan yang sekarang atau profesi sekarang begitu. Iya. Begitu. Jadi dapat rasa betul. Rasa sekali, Pak. Rasa begitu. Saya tahu mungkin kalau di kehidupan sipil yang lain dong beta tahu, tapi kalau beta alam dan beta rasa ini kehidupan memang berjalan luar biasa. Nah, ini mungkin kotong ada yang melewatkan ini. Om Roken nompo angkatan di sipil dulu bermain, belum anggota TNI ini. Siap. Itu angkatan Om Roken dong bermain di semua kampus. Seumuran Om Roken waktu 2005 sampai 2008. Itu gabung dengan satu kota Kupang. Banyak. Tempo di mana? Di kampung-kampung mana? Dari semua kali ini? Semua kali. Dulu katong
dari tahun 90-an orang tahu pura jahat kasar, tapi di katakannya zaman ketong merangkul ombak ketong bergaul ya anak wanted, anak gazebo, anak borneo, anak inferno, anak jalan pemuda, anak gasa, anak gam, anak BCA, anak kanan, anak menghilang, anak mereka, ropes. Masih sering itu, masih sering sekarang ya, maksudnya istilah bahasanya silaturahmi lah, ada sampai sekarang. Oh masih. Oh begitu. Nah, katong ada buat grup. Ini juga belum sampai satu tahun katong grup. Grup apa? Grup WA. Grup WA, grup WA. Katong di grup katong kasih nama preman generasi terakhir. Preman generasi terakhir. Itu tagabung semua, anak Kupang semua. Tagabung semua anak Kupang yang ada sekarang ada di Jakarta, ada di mana-mana katong ada dalam itu grup. Jadi preman generasi terakhir. Dan mungkin kalau ini saat di dong nonton, dong harus like dan subscribe. Terima kasih. Karena ini cerita hidup nih apa aja dan memang nyata. Oke Om Roken, terima kasih sudah cerita. Siap. Acara bersula yang Om Boban tangkap ini proses hidup. Siap. Dari ketemu dua aku bercerita proses hidup, konsistensi. Ternyata ini di dunia atau kehidupan jalanan ini ternyata bukan cuma negatif. Siap. Bukan cuma apa, tapi ada nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif yang kotor apa. Terima kasih atas ceritanya. Terima kasih inspirasinya. Selamat bertugas sebagai abdi negara, anggota TNI. Siap. Atlet jalan. Atlet masih sekarang. Sekarang tinju sudah mulai reda, tapi atlet getball tetap. Target sih atletnya tetap. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.